Sekarang kita harapkan semua warga masyarakat masuk ke ruang open stage. Silakan Pak, yang masih berada di luar. Keberadaannya. Melihat hal ini, kami dari pemerintah desa, sedangkan untuk masalah sampah kami sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat di Desa Anduran. Dan program kami selanjutnya dari pemerintah desa tahun 2020 ini akan menata kembali Pantai Celok Agung menjadi taman wisata agar bisa kembali menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi masyarakat bersama keluarga dan bisa menarik para wisata untuk datang ke Pantai Celok Agung dan nantinya bisa menjadi ikon Desa Anduran. Atau salam bahagia, tidak melakukan lagi cipika-cipiki, bahkan berjabatan tangan juga bukan tidak boleh, tapi diusahakan. Om Swastiastu. Nggih, satu, kenapa itu adalah bagian yang bisa ditularkan oleh sentuhan. Apabila penderita itu memang penderita yang kita sentuh, langsung wabah itu ada pada kita, penyakit itu. Kedua, mengatur jarak bicara. Ketika kita berbicara kurang lebih, apabila kita mengetahui di daerah situ adalah ada penderita, kalau saya dokter, oh, karena ini adalah asimptomatis, apa namanya, tanpa gejala. Sebelumnya ada gejala, sesak, masih bisa kita lihat. Sekarang asimptomatis, tanpa gejala. Jadi ampure, di mana saja bisa kita temui, bahkan kita tidak tahu. Sehingga saya akan wawancara bersama warga.
adalah pengelolaan desa adat di Kabupaten Buleleng, Desa Adwa. Jadi pada dari tim kabupaten bahwa desa kita ini adanya mewakili daripada kecamatan melalui dari kabupaten, mau mewakili kecamatan Buleleng yang dilombakan mulai dari pembinaan yang ada dan selanjutnya barangkali dari hari ini merupakan perlombaan yang tahap kedua. Itu nanti di bulan April akan menjadi tahap ketiga. Mudah-mudahan apa yang menjadi kekurangan ini nanti akan dibenahi dari tahap ketiga. Jadi sudah barang tentu, apalagi kami baru jadi perlombaan baru satu bulan dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga nama desa ini agar kedepannya bisa menjadi pelajaran bagi kita sebagai berbekal. Saya sangat perlu bahwa ada daripada lomba ini karena yang benar administrasi dari lembaga-lembaga dan lembaga dinas misalnya LPM, Karang Taruna, PKK ini harus ada administrasinya, harus ada karena bagaimana ke depan ini agar kita menuju desa yang akan menuju yang maju. Barangkali mungkin itu yang disampaikan sementara, mungkin nanti lanjutnya kami akan katakan. Sekian, terima kasih. Om. Ya, terima kasih Pak. Om Sukses. Gimana tentang perlombaan desa Anturan ini Pak? Pak sebagai ketua LPM di desa Anturan, bagaimana pendapat Bapak mengenai perlombaan desa Anturan ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya sangat bersyukur dengan ditunjuknya Desa Anturan mewakili Kecamatan Buleleng dalam maju ke tingkat kabupaten lomba desa terpadu. Jadi dengan adanya lomba desa ini, semua kapasitas yang ada di Desa Anturan akan termotivasi. Pertama dari segi administrasi yang dulunya kosong sekarang sudah mulai ada sesuai dengan pokja-pokja indikator, yang mana indikator dalam lomba desa itu ada 12 indikator, semua sekarang sudah dilengkapi. Jadi mudah-mudahan di tahun 2021 perbekal yang baru menjabat satu bulan ini ke depan akan lebih greget lagi, sehingga Desa Anturan itu apa yang menjadi tujuan untuk mewujudkan masyarakat Desa Anturan yang sejahtera, aman, damai, benar-benar terwujud. Dari segi infrastruktur ke depan 2021-2022 jalan yang di depan perdalam ini rencananya diusulkan oleh Pamnov ke Kabupaten, karena ini merupakan jalan kabupaten, jadi penanganan bupati. Jadi masyarakat biar nggak salah, tidak menyalahkan kepala desa lagi, karena itu sudah SK bupati bahwa jalan ini jalan kabupaten. Jadi kabupaten lah desa mengusulkan kondisi jalan ini seperti ini. Jadi tergantung dari pamekel bagaimana dia, sejauh mana dia mengusulkan. Kemudian dari segi pemberdayaan, sumber daya manusia akan diadakan pelatihan-pelatihan, terutama pengangguran-pengangguran yang ada di desa akan dihimpun sekarang. Tiap banjar, banjar mundur, banjar pasar, banjar labak, banjar anyar, semua dirangkum sekarang. Bagi warga masyarakat, anak-anaknya yang belum bekerja atau mungkin mau bekerja, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, itu akan diadakan pelatihan oleh pemerintah. Oh, iya, saya Pak, sangat berterima kasih pada Pak Mukul yang baru, programnya sangat luar biasa. Ke depan juga di pantai akan dibangun jembatan, tujuannya adalah untuk melancarkan arus perhubungan, arus lalu lintas yang ada, sehingga tidak krodit di jalan Pulau Segara itu. Ya, jadi satu jalur sampai di Pulau Segara langsung ke timur, tidak lagi ke selatan, sehingga krodit. Ini tujuannya adalah bagaimana mewujudkan keamanan. Kemudian yang selanjutnya, kepala desa di dalam membangun desa itu tidak boleh sendiri-sendiri, karena di desa itu ada dua,
satu desa dinas, dua desa adat. Ini harus saling koordinasi, kolaborasi di dalam melaksanakan pembangunan. Kalau tidak seiring sejalan ibarat suami istri, maka pembangunan akan tidak bisa berjalan dengan mulus. Bisa berjalan tetapi tidak mulus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, Suwati. Boleh. Ini bagian di sini boleh dijadikan hatinya ke kakak. Ya. Ada di kan pemerintah tapi ini kunyit. Ini gamongan nih ya. Gamongan nih. Gamongan nih kunyit putih. Kunyit. Nah, dikit-dikit dibongkar full. Bongkar mun. Sorry. Ini kunyit, kunyit, kunyit. Terus di sininya apa? Semua yang bisa kita manfaatkan dari rumah tangga. Pamannya ada tomat, ada gula sana, ini ada kumis kucing, nah itu teman nih, bacin itu toga, ya. Jadi halaman itu adalah halaman yang bisa dimanfaatkan. Saya lihat tuh tadi tempat saya ini ada cabai, nah gitu cabai soalnya, ya, cabai, terung, kalau ibu gubernur selalu terungnya mana? Terungnya kan paling gampang, ya. Terung ungu nih kenapa? Paman itu adalah harus bisa juga bermanfaat untuk kita di rumah tangga. Bukan hanya sekedar bahwa kita udah ini udah asli sekali ya untuk bunga. Manfaat Bu Gubernur menginginkan program kita itu bukan program macam-macam, tapi program yang nanti betul-betul menjadi bermakna untuk kita Bali semua. Iya. Kalau ada kunjungan ke Bali, apa yang mau dilihat? Harusnya petaka. Jadul ya. Apa sih tanya petaka? Baru masuk rumah semua itu, ayo ada itu temennya kayak tanam kunyit, tanam ini kan itu. Ngapain tanam kayak begini? Ada seledri sebagai ininya gitu. Ini semua satu, kedua meningkatkan perekonomian kita. Mau tidak mau, ketika itu naik, itu kurang kagak beli kabel, dia takut aja takut. Sampai besar takut. Ayo, buahnya untuk mengurangi tensi benar ya? Iya. Buahnya untuk mengurangi tensi. Kalau beliau ini kan ibu subur. Pasti subur terus kan? Karena saya dekat sama beliau jadi subur juga ya. Ya, jadi Niki yang mohonkan untuk dibantu, dibuat hatinya PKK sesuai dengan apa yang menjadi kaidah kita di Bali. Jadi bukan di kita saja sih, seluruh Bali. Nah, orang yang sudah sombong itu akan di Jadi maunya ibu juga semua ketika kita petakan.